Agenda selanjutnya perangkatnya dari perwakilan orang tua kepada Bapak Herman Susanto SKP, Ayahanda dari Ananda Arisaza Ria Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati,
di mana majelis ini isinya adalah para ulama, para ustaz, para guru pejuang Al-Quran, para anak-anak pecinta pejuang Al-Quran, dan para orang tua yang senantiasa menjadi bagian dari perjuangan Al-Quran. Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, keharuan hari ini belum bisa kami lupakan. Enggak tahu sampai kapan begitu indahnya, karena ini merupakan prestasi yang sangat besar bagi kami selaku orang tua. Mungkin ini juga merupakan prestasi yang terindah yang pernah kami alami dan pernah kami rasakan. Dan insya Allah ini adalah prestasi yang tertinggi dalam Allah SWT. Dikarenakan ini sebagian dari kami adalah orang tua-orang tua yang tidak punya ilmu bagaimana untuk mendidik anak kami sendiri. Dan mungkin kami adalah orang tua yang tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak kami sendiri. Dan mungkin juga sebagian dari kami adalah orang tua yang terjebak dan terlena dalam dunia sehari-hari. Terima kasih banyak atas jasanya yang begitu besar kepada Bapak Ibu jajaran Pondok. Ini merupakan hal yang tidak terlepas dari kami yang kami rasakan. Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami cintai, kebanggaan ini menjadi sangat besar lagi bagi kami selaku orang tua, karena terlebih saat ini di zaman yang sudah masuk fase-fase akhir, di mana semua situasi dunia arahnya adalah menjauhkan kita dari masjid dan Al-Quran. Tapi alhamdulillah majelis ini memberikan kami arah yang lurus, memberikan kami spirit untuk terus memperjuangkan agar anak-anak kami menjadi tamu Allah yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Rasanya begitu besar yang tidak bisa kami ungkapkan hari ini Bapak Ibu. Ini baru juz 28, juz 29 dan juz 30. Bagaimana nanti rasanya ketika anak-anak kita sudah 30 dan mungkin ribuan hadis yang mereka hafal. Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami cintai, kita sama-sama yakin bahwa Allah menjaga ayat-ayatnya sampai akhir zaman, dan termasuk siapapun yang menghafalnya. Artinya ini sudah merupakan ketetapan Allah, dan ini sudah dibuktikan oleh banyak orang di dunia, termasuk pada beberapa artikel yang pernah saya baca belakangan ini. Ada satu orang ilmuwan profesor di Eropa yang melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa ayat Al-Quran dari zaman Rasulullah, kalimat-kalimat Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, apakah ada penyimpangan, perubahan atau tidak. Dan hasilnya Masya Allah Al-Quran, tidak ada penyimpangan sedikit pun yang dibuktikan oleh profesor, dan ternyata profesor tersebut adalah orang di luar Islam. Saya membawa ini dengan antusiasme yang tinggi, karena ini bukti yang nyata bagi kami dan bukti yang menambahkan kekuatan kami untuk memperjuangkan tetap berada pada jalur sebagai pejuang Al-Quran. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak jasa Bapak Khair kepada Bapak Ibu jajaran Cordova, dan saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu wali orang tua yang anak-anak kita saat ini sudah melewati satu fase membuka pintu surga buat kita. Semoga Bapak Ibu tetap memiliki spirit untuk memperjuangkan ini. Semoga Cordova diberkahi oleh Allah menjadi hidup sekolahan, menjadi manusia di dalamnya yang tentunya mendapatkan karpet merah di depan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian.
mungkin yang bisa kami sampaikan.